Kalian ada yang tahu nggak jam tangan Piaget Polo? Emang jarang sih yang ngomongin nggak kayak Patek Philippe Nautilus atau Audemars Piguet Royal Oak atau Vacheron Constantin Overseas. Sebuah model ikonik dari Piaget yang disebut-sebut mencontek desainnya Patek Philippe Nautilus. Tapi coba kalian bayangin, gimana jadinya kalau desain Piaget Polo digabungin sama desainnya Royal Oak? Inilah yang coba diangkat sama sebuah merek mikro dari Jepang yaitu Karl Lehmann. Menggabungkan desain charmingnya Piaget Polo dengan case Audemars Piguet Royal Oak. Video kali ini disponsori oleh Karl Lehmann. You don't understand the pain of pain. Halo bro, nah beginilah jadinya kalau desain jam tangan ikonik Piaget Polo digabungin sama Audemars Piguet Royal Oak. Karl Lehmann di model Majesty, sebuah microbrand besutan Jepang yang dibangun oleh dua orang yang bukan orang Jepang, yaitu Karl dan Lehmann. Mereka mengawalinya dari sebuah platform crowdfunding di Jepang yang sukses berat, berhasil mengumpulkan 1 juta US dollar pada tahun 2017. Maka lahirlah merek Karl Lehmann yang misinya adalah back to classic made in Japan. Makanya jam tangan yang mereka buat semuanya mengangkat tema classic watches. Termasuk yang model Majesty yang mereka bikin cuma dua varian aja. Satu warna blue dial, yang satu pakai tanggal, dan yang satu lagi yang open heart seperti yang mereka kirim buat gua. Buat kalian yang suka steel sport watch yang harganya lebih terjangkau, kayaknya ini pas buat kalian. Nggak harus ngeluarin ratusan juta, dibanderol cuman 10 jutaan kurang. Pertanyaannya adalah, sebagus apa sih jam tangannya? Apa yang bikin jam tangan ini Piaget Polo banget? Tentunya adalah bagian shape bezel dan juga dialnya. Bentuk bezelnya sebenarnya bulat, tapi kelihatan oval karena bagian dialnya dibentuk oval. Makanya bezelnya kelihatan nggak sama, lebih lebar di permukaan atas, bawah, dan samping. Sementara di sudut-sudutnya bezelnya kelihatan lebih ramping. Itulah desain bezelnya sang ikon dari Piaget yaitu model Polo. Dan walaupun model Polo ini nggak heboh kayak Nautilus atau Royal Oak, tapi gue harus akuin desainnya benar-benar distintif, sangat berkarakter. Dan seperti yang kalian lihat di jam tangan ini, finishing brush di bezelnya juga benar-benar dieksekusi dengan sangat rapi, dipadukan sama aksen polish di bagian ujung bezelnya. Kelihatan sangat elegan. Tapi sebenarnya Karl Lehmann ini nggak jiplak-jiplak banget sih kalau lihat dialnya. Pertama, dial ovalnya Karl Lehmann lebih ramping dan memanjang ke bawah. Lalu yang kedua, dialnya juga nggak dikasih garis-garis, dibuat polos berwarna biru dengan efek sunburst yang elegan. Semua marker-markernya dibuat applied bergaya stick marker yang indeks 12-nya dibikin double. Nah ini mirip kayak Royal Oak malah kalau menurut gua. Dikasih silver frame yang eksekusi finishingnya juga rapi banget. Jarum-jarumnya bergaya pencil hands, finishingnya rapi. Logo Karl Lehmann-nya diprint di bagian atas dial. Jujur gua suka logo KL-nya. Sementara di bagian bawah dialnya ada open heart window mempertontonkan bagian balance wheel movement-nya. Ingat ya, ini open heart, bukan tourbillon. Gue pribadi lebih suka yang varian open heart dibandingin yang tanggal biasa. Kalau menurut gue beda aja, kelihatan lebih elegan. Lalu di ujung dialnya seperti biasa ada chapter ring dengan minute tracker putih yang tegas. Kayaknya itu aja sih kalau bicara dial. Nggak ada lagi yang bisa gue bahas, simple dan elegan seperti jam tangan steel sport watch mainstream yang kita tahu. Apa yang membuat jam tangan ini begitu Royal Oak? Ya tentunya adalah case-nya yang didominasi oleh aksen kaku, flat, look-nya juga kaku, dan integrated bracelet. Ini Royal Oak banget. Coba lihat aja dari samping, udah nggak bisa bohong lagi, case seperti ini ya karakternya Audemars Piguet Royal Oak. Didominasi oleh aksen kaku dengan finishing brush yang rapi, lalu Karl Lehmann juga menambahkan aksen polish yang seolah menumpuk di atas case-nya di antara bezel dan case. Selain itu dikasih juga drill lug holes buat memudahkan kalian gonta-ganti strap. Loh, bukannya integrated bracelet itu susah ya buat ganti strap?
Yang ini sih enggak, makanya mereka kasih extra rubber strap. Cuman memang tetap nggak bisa pakai strap atau bracelet umum, harus yang mereka buat aja. Pada akhirnya desain case yang kaku seperti ini tentunya bakalan menyisakan sudut ketika digabungin sama bezel yang bulat. Ini adalah bagian dari konsekuensi desain. Tapi malah agak-agak mirip Nautilus, ada sayapnya walaupun nggak terlalu kentara. Sehingga positioning crown-nya jadi lebih presisi. Standard crown, non-screw down crown, jadi langsung kalian putar aja. Aksen puternya khas banget jam tangan yang pakai movement Miyota dengan logo yang ditaruh di permukaan crown-nya. Nah ini bagian belakangnya, jujur sih gue expecting exhibition case bag sebagai steel sport watch. Tapi karena gue tahu juga kalau movement-nya adalah Miyota 9029, kayaknya nggak penting juga dipertontonkan. Makanya mereka lebih memilih solid case bag. Screw down, finishingnya circular brush yang rapi, dikasih juga engraving majesty dan detail-detail spek di sekeliling case bag-nya. Kalau menurut gue semuanya dieksekusi dengan sangat baik. Look yang langsung patah ke bawah adalah karakternya integrated bracelet, khususnya Royal Oak. Tapi coba lihat aksen polish yang mereka buat di antara case dan bezel. Terlihat menyisakan gap dan secara desain kalau menurut gue jadinya unik dan artistik. Fix and link sehingga bakalan menambah efektif lug to lug-nya kayak desain integrated bracelet pada umumnya. Lalu kalau bicara bracelet, kualitasnya juga ini solid banget. Premium hedge-link bracelet, high quality finishing, dan tentunya clasp yang mereka pilih adalah butterfly clasp yang juga premium. Oh ya, walaupun desainnya integrated bracelet, mereka tidak melupakan mekanisme quick release. Caranya juga simple, kalian tinggal tekan aja 2 pin di belakang endlingnya, lalu tarik braceletnya keluar. Setelah itu kalian tinggal ganti pakai rubber strap biru yang mereka kasih. Rubber strap ini udah didesain buat model Majesty, jadi nggak bisa dipakai di jam tangan lain. Dan kalau menurut gua kualitasnya juga premium banget. Didesain khusus, termasuk juga tang buckle-nya. Mereka nggak pakai rubber atau buckle yang umum yang ada di pasaran. Setelah diganti rubber strap jadinya kayak gini. Premium rubber strap fit banget sama endlingnya, dan dengan rubber strap ini tentunya menambah aksen yang jauh lebih sporty dibandingin pakai bracelet. Di tangan gue yang lingkar pergelangannya cuma 17 cm, jam tangan ini masih kelihatan pas. Diameternya 40 mm dengan ketebalan 9,8 mm, tipis banget, thanks to Miyota 9029. Tadinya gue pikir lug to lug-nya bakalan ngangkang, tapi ternyata enggak, masih sangat oke buat tangan kecil. Ini disebabkan karena tapering lug-nya drastis, enggak kayak merek-merek lain yang mengusung konsep integrated bracelet. Premium bracelet yang dipakainya juga nyaman, begitupun dengan rubber strap-nya. Kayak gini kira-kira tampilannya di pergelangan tangan gue, rubber strap-nya benar-benar nyaman dan berhasil membuat jam tangan ini kelihatan jauh lebih sporty. Oke, biasanya jam tangan dressy kayak gini sering melupakan bagian luminous. Tapi yang satu ini sih enggak. Luminousnya bagus, berbahan super luminova citri yang terang, berwarna hijau, sangat responsif dan sangat durable. Berikut adalah recap technical specs dari jam tangan ini. Memilih desain jam tangan yang begitu jelas mencontek model-model yang udah ada, kerap menuai pro dan kontra. Tapi buat gua sih nggak ada masalah selama banyak effort lain yang dilakukan oleh si pemilik merek. Dan kalau menurut gua, Karl Lehmann melakukan itu. Mereka membuat banyak perbedaan dan tetap membutuhkan waktu untuk memikirkannya sehingga bisa dieksekusi dengan baik. Jadi buat kalian yang memang suka konsep steel sport watch yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus, gua rasa Karl Lehmann Majesty ini pilihan yang tepat buat kalian. Malahan gua mau say thanks sama mereka dengan mengangkat model Polo. Karena model Piaget Polo hampir tidak pernah dibicarakan dan hampir nggak pernah dibikin homage-nya sama merek-merek micro lainnya. Kalau menurut gua sih good move. Coba gimana menurut pendapat kalian soal jam tangan ini? Silahkan berkomentar di bawah sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian ada yang mau jam tangan ini, langsung aja kunjungi websitenya Karl Lehmann. Linknya udah gua taruh di bawah. Gua iri video gua, feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gua Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.